Salam publikasi dan salam inovasi. Selamat datang di Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal dan Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual LIPJB HKI Universitas Airlangga. LIPJB HKI merupakan bentuk transformasi dari unit-unit yang sebelumnya ada di Universitas Airlangga, diantaranya PPJBI, Pusat Pengembangan Jurnal dan Informasi Ilmiah, yang mengelola terkait dengan pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah, kemudian AUP, Airlangga Universitas Press, yang terkait dengan pengelolaan penerbitan buku, serta unit yang terkait dengan HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Alhamdulillah, dalam pengelolaan beberapa tahun ini, LIPJB HKI dengan berbagai macam programnya telah menghasilkan berbagai luaran yang cukup signifikan dalam kinerja UNER. Di antaranya yang pertama adalah dalam pengelolaan jurnal, kita sudah menghasilkan 4 jurnal UNER yang sudah terindeks di Scopus. Kemudian terkait dengan publikasi ilmiah para civitas akademika di Universitas Airlangga, saat ini kisarannya dalam 3 tahun terakhir sudah mencapai 2.000 sampai 3.000 paper di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Alhamdulillah, kami terus berusaha selain meningkatkan kuantitas juga kualitas. Dalam hal ini adalah keterbacaan dari paper-paper para civitas di dunia internasional dan dampaknya secara signifikan. Kita membuat program-program yang bisa meningkatkan citasi dari paper-paper para civitas akademika. Di sisi lain, di penerbitan kami juga bertransformasi menjadi penerbitan digital, yang mana kita juga mengelola, selain pengelolaan penerbitan, juga memberikan pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas bagi para civitas akademika agar bisa lebih baik dalam menulis dan menghasilkan buku. Di sisi lainnya, yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, kami juga melakukan suatu program sosialisasi dan perubahan sistem agar para pemohon HKI lebih mudah, lebih efisien dalam mengajukan hak kekayaan intelektualnya, serta beberapa program-program pendampingan yang terkait dengan hal ini. Dan kami berterima kasih pada seluruh civitas akademika yang telah merespon dan berkontribusi dalam seluruh kegiatan yang telah kita rancang. Oleh karena itu, kami seluruh punggawa LIPJB HKI terus bersemangat dan berkomitmen tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk mengawal program-program UNER untuk menuju percepatan kinerja UNER menjadi yang terbaik dalam kancah kualitas internasional di dunia. Terima kasih, tetap semangat menuju UNER hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut struktur organisasi LIPJB HKI. Profesor Heri Purnobasuki, MSI PhD, Ketua LIPJB HKI. Ferry Effendi Eskep, NS MSc PhD, Sekretaris LIPJB HKI. Dalam pelaksanaannya, pimpinan lembaga dibantu oleh Bidang Jurnal dan Publikasi, Dr. Windarto SSI MSI, Koordinator Bidang Publikasi Ilmiah dan IPKI. Desi Harisanti Esos MA, Koordinator Bidang Pengelolaan Jurnal. Ayu Lanana Fisya SPI MSc PhD, Koordinator Bidang Pemeringkatan. Salah satu layanan LIPJB HKI adalah dalam bidang publikasi dan jurnal yang tidak lepas dari perjalanan panjang untuk menumbuhkan budaya dalam hal publikasi. Hal ini dimulai dari terbentuknya tim pengembang jurnal ilmiah pada tahun 2005 yang berperan dalam pengembangan jurnal ilmiah sesuai dengan standar mutu. Kemudian berkembang menjadi Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah PPJPI pada tahun 2015 yang memiliki tugas lebih kompleks untuk meningkatkan capaian Universitas Airlangga dalam hal pengembangan jurnal dan publikasi ilmiah. Bidang Penerbitan. Ovarin Imtihana, SIIP MA, Koordinator Bidang Penerbitan. Airlangga University Press atau yang lebih dikenal sebagai AUP merupakan salah satu lembaga yang bernaung di bawah Universitas Airlangga dan berdiri sejak tahun 1972.
Di tahun 2020, AUP menjadi salah satu bidang layanan di Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual. Bidang layanan ini bertugas untuk memberikan layanan pada penerbitan buku digital. Melalui bidang penerbitan, LIPJB HKI diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dosen dan akademisi, khususnya di lingkungan Universitas Airlangga dalam menerbitkan karya-karya terbarunya untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat secara luas. Bidang Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual. Indria Wahyuni SH LLM, Koordinator Bidang Inovasi dan HKI. Layanan hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi LPBI sejak tahun 2017. Sejak tahun 2020, layanan ini menjadi salah satu unit layanan di bawah naungan Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual, LIPJPHKI. Unit layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi para peneliti dalam mendapatkan hak paten, cipta, merek, dan mulai pada tahun ini, kita juga memberikan layanan pendaftaran kekayaan intelektual bagi desain industri. Cara pengajuan pendaftaran kekayaan intelektual sangatlah mudah, yaitu melalui akun EIPKI yang dimiliki oleh para dosen. Selain itu, bidang HKI juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dosen Universitas Airlangga dan meng-encourage para dosen untuk bisa mendaftarkan dan memiliki hak kekayaan intelektual. Kita juga melakukan one-on-one consultation dengan para peneliti apabila para peneliti mengalami kesulitan dalam mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. LIPJ PHKI UNER merupakan lembaga yang selalu berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan program untuk mendampingi sivitas akademika UNER dalam berkarya. Kami selalu melakukan continuous improvement dalam membangun budaya akademik yang kokoh dan berintegritas. Kami memahami bahwa semakin banyak perubahan dan ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita, terutama di bidang yang kita layani. Inovasi dan HKI, jurnal dan publikasi, serta penerbitan. Oleh sebab itu, LIPJ PHKI selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas lembaga guna meningkatkan ataupun memberikan layanan yang terbaik bagi sivitas akademika UNER. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. Seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga, LIPJB HKI siap melayani. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menulis, salam publikasi, dan salam inovasi. Selamat datang di Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal dan Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual LIPJB HKI Universitas Airlangga. LIPJB HKI merupakan bentuk transformasi dari unit-unit yang sebelumnya ada di Universitas Airlangga, diantaranya PPJPI, Pusat Pengembangan Jurnal dan Informasi Ilmiah, yang mengelola terkait dengan pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah, kemudian AUP, Airlangga Universitas Press, yang terkait dengan pengelolaan penerbitan buku, serta unit yang terkait dengan HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Alhamdulillah, dalam pengelolaan beberapa tahun ini,
LIPJP AKI dengan berbagai macam programnya telah menghasilkan berbagai luaran yang cukup signifikan dalam kinerja UNER. Di antaranya yang pertama adalah dalam pengelolaan jurnal, kita sudah menghasilkan 4 jurnal UNER yang sudah terindeks di Scopus. Kemudian terkait dengan publikasi ilmiah para sivitas akademika di Universitas Airlangga, saat ini kisarannya dalam 3 tahun terakhir sudah mencapai 2.000 sampai 3.000 paper di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Alhamdulillah kami terus berusaha selain meningkatkan kuantitas juga kualitas. Dalam hal ini adalah keterbacaan dari paper-paper para sivitas di dunia internasional dan dampaknya secara signifikan. Kita membuat program-program yang bisa meningkatkan citasi dari paper-paper para sivitas akademika. Di sisi lain, di penerbitan kami juga bertransformasi menjadi penerbitan digital, yang mana kita juga mengelola selain pengelolaan penerbitan juga memberikan pelatihan, pendampingan serta peningkatan kapasitas bagi para sivitas akademika agar bisa lebih baik dalam menulis dan menghasilkan buku. Di sisi lainnya yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, kami juga melakukan suatu program sosialisasi dan perubahan sistem agar para pemohon HKI lebih mudah, lebih efisien dalam mengajukan hak kekayaan intelektualnya serta beberapa program-program pendampingan yang terkait dengan hal ini. Dan kami berterima kasih pada seluruh sivitas akademika yang telah merespon dan berkontribusi dalam seluruh kegiatan yang telah kita rancang. Oleh karena itu, kami seluruh punggawa LIPJP HKI terus bersemangat dan berkomitmen tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk mengawal program-program UNER untuk menuju percepatan kinerja UNER menjadi yang terbaik dalam kancah kualitas internasional di dunia. Terima kasih, tetap semangat menuju UNER hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut struktur organisasi LIPJP HKI. Profesor Heri Purnobasuki, MSI PhD, Ketua LIPJP HKI. Ferry Effendi Eskep, NS MSc PhD, Sekretaris LIPJP HKI. Dalam pelaksanaannya, pimpinan lembaga dibantu oleh Bidang Jurnal dan Publikasi, Dr. Windarto SSI MSI, Koordinator Bidang Publikasi Ilmiah dan IPKI. Desi Harisanti Esos MA, Koordinator Bidang Pengelolaan Jurnal. Ayu Lana Nafisha SPI MSc PhD, Koordinator Bidang Pemeringkatan. Salah satu layanan LIPJP HKI adalah dalam bidang publikasi dan jurnal yang tidak lepas dari perjalanan panjang untuk menumbuhkan budaya dalam hal publikasi. Hal ini dimulai dari terbentuknya tim pengembang jurnal ilmiah pada tahun 2005 yang berperan dalam pengembangan jurnal ilmiah sesuai dengan standar mutu. Kemudian berkembang menjadi Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah PPJPI pada tahun 2015 yang memiliki tugas lebih kompleks untuk meningkatkan capaian Universitas Airlangga dalam hal pengembangan jurnal dan publikasi ilmiah. Bidang penerbitan. Ovarin Imtihana, SIIP MA, Koordinator Bidang Penerbitan. Airlangga University Press atau yang lebih dikenal sebagai AUP merupakan salah satu lembaga yang bernaung di bawah Universitas Airlangga dan berdiri sejak tahun 1972. Di tahun 2020, AUP menjadi salah satu bidang layanan di Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual. Bidang layanan ini bertugas untuk memberikan layanan pada penerbitan buku digital. Melalui bidang penerbitan, LIPJP HKI diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dosen dan akademisi, khususnya di lingkungan Universitas Airlangga dalam menerbitkan karya-karya terbarunya untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat secara luas. Bidang inovasi dan hak kekayaan intelektual. Indria Wahyuni SH LLM, Koordinator Bidang Inovasi dan HKI.
Layanan hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi LPBI sejak tahun 2017. Sejak tahun 2020, layanan ini menjadi salah satu unit layanan di bawah naungan Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual LIPJPHKI. Unit layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi para peneliti dalam mendapatkan hak paten, cipta, merek, dan mulai pada tahun ini kita juga memberikan layanan pendaftaran kekayaan intelektual bagi desain industri. Cara pengajuan pendaftaran kekayaan intelektual sangatlah mudah, yaitu melalui akun EIPKI yang dimiliki oleh para dosen. Selain itu, bidang HKI juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dosen Universitas Erlangga dan meng-encourage para dosen untuk bisa mendaftarkan dan memiliki hak kekayaan intelektual. Kita juga melakukan one-on-one consultation dengan para peneliti apabila para peneliti mengalami kesulitan dalam mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. LIPJ PHKI UNER merupakan lembaga yang selalu berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan program untuk mendampingi sivitas akademika UNER dalam berkarya. Kami selalu melakukan continuous improvement dalam membangun budaya akademik yang kokoh dan berintegritas. Kami memahami bahwa semakin banyak perubahan dan ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita, terutama di bidang yang kita layani. Inovasi dan HKI, jurnal dan publikasi, serta penerbitan. Oleh sebab itu, LIPJ PHKI selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas lembaga guna meningkatkan ataupun memberikan layanan yang terbaik bagi sivitas akademika UNER. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. Seluruh sivitas akademika Universitas Erlangga LIPJ PHKI siap melayani. Salam negeri, salam negeri, salam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menulis, salam publikasi, dan salam inovasi. Selamat datang di Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal dan Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual LIPJ PHKI Universitas Airlangga. LIPJ PHKI merupakan bentuk transformasi dari unit-unit yang sebelumnya ada di Universitas Airlangga, diantaranya PPJPI, Pusat Pengembangan Jurnal dan Informasi Ilmiah, yang mengelola terkait dengan pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah, kemudian AUP, Airlangga Universitas Press, yang terkait dengan pengelolaan penerbitan buku, serta unit yang terkait dengan HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Alhamdulillah, dalam pengelolaan beberapa tahun ini, LIPJ PHKI dengan berbagai macam programnya telah menghasilkan berbagai luaran yang cukup signifikan dalam kinerja UNER. Di antaranya yang pertama adalah dalam pengelolaan jurnal, kita sudah menghasilkan 4 jurnal UNER yang sudah terindeks di Scopus. Kemudian terkait dengan publikasi ilmiah para sivitas akademika di Universitas Erlangga, saat ini kisarannya dalam 3 tahun terakhir sudah mencapai 2.000 sampai 3.000 paper di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Alhamdulillah, kami terus berusaha selain meningkatkan kuantitas juga kualitas. Dalam hal ini adalah keterbacaan dari paper-paper para sivitas di dunia internasional dan dampaknya secara signifikan. Kita membuat program-program yang bisa meningkatkan sitasi dari paper-paper para sivitas akademika. Di sisi lain, di
penerbitan kami juga bertransformasi menjadi penerbitan digital, yang mana kita juga mengelola, selain pengelolaan penerbitan, juga memberikan pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas bagi para Civitas Akademika agar bisa lebih baik dalam menulis dan menghasilkan buku. Di sisi lainnya, yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, kami juga melakukan suatu program sosialisasi dan perubahan sistem agar para pemohon HKI lebih mudah, lebih efisien dalam mengajukan hak kekayaan intelektualnya, serta beberapa program-program pendampingan yang terkait dengan hal ini. Dan kami berterima kasih pada seluruh Civitas Akademika yang telah merespon dan berkontribusi dalam seluruh kegiatan yang telah kita rancang. Oleh karena itu, kami seluruh punggawa LIPJP HKI terus bersemangat dan berkomitmen tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk mengawal program-program UNER untuk menuju percepatan kinerja UNER menjadi yang terbaik dalam kancah kualitas internasional di dunia. Terima kasih, tetap semangat menuju UNER hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut struktur organisasi LIPJ PHKI. Profesor Heri Purnobasuki, MSI PhD, Ketua LIPJ PHKI. Ferry Effendi Eskep, NS MSC PhD, Sekretaris LIPJ PHKI. Dalam pelaksanaannya, pimpinan lembaga dibantu oleh Bidang Jurnal dan Publikasi, Dr. Windarto SSI MSI, Koordinator Bidang Publikasi Ilmiah dan IPKI. Desi Harisanti Esos MA, Koordinator Bidang Pengelolaan Jurnal. Ayu Lana Navisha SPI MSC PhD, Koordinator Bidang Pemeringkatan. Salah satu layanan LIPJ PHKI adalah dalam bidang publikasi dan jurnal yang tidak lepas dari perjalanan panjang untuk menumbuhkan budaya dalam hal publikasi. Hal ini dimulai dari terbentuknya tim pengembang jurnal ilmiah pada tahun 2005 yang berperan dalam pengembangan jurnal ilmiah sesuai dengan standar mutu. Kemudian berkembang menjadi Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah PPJPI pada tahun 2015 yang memiliki tugas lebih kompleks untuk meningkatkan capaian Universitas Erlangga dalam hal pengembangan jurnal dan publikasi ilmiah. Bidang Penerbitan. Ovarin Imtihana, SIIP MA, Koordinator Bidang Penerbitan. Erlangga University Press atau yang lebih dikenal sebagai AUP merupakan salah satu lembaga yang bernaung di bawah Universitas Erlangga dan berdiri sejak tahun 1972. Di tahun 2020, AUP menjadi salah satu bidang layanan di Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual. Bidang layanan ini bertugas untuk memberikan layanan pada penerbitan buku digital. Melalui bidang penerbitan, LIPJ PHKI diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dosen dan akademisi, khususnya di lingkungan Universitas Airlangga dalam menerbitkan karya-karya terbarunya untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat secara luas. Bidang Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual. Indria Wahyuni SH LLM, Koordinator Bidang Inovasi dan HKI. Layanan hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi LPBI sejak tahun 2017. Sejak tahun 2020, layanan ini menjadi salah satu unit layanan di bawah naungan Lembaga Inovasi Pengembangan Jurnal, Penerbitan dan Hak Kekayaan Intelektual LIPJ PHKI. Unit layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi para peneliti dalam mendapatkan hak paten, cipta, merek, dan mulai pada tahun ini kita juga memberikan layanan pendaftaran kekayaan intelektual bagi desain industri. Cara pengajuan pendaftaran kekayaan intelektual sangatlah mudah, yaitu melalui akun e-IPKI
yang dimiliki oleh para dosen. Selain itu, bidang HKI juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dosen Universitas Erlangga dan meng-encourage para dosen untuk bisa mendaftarkan dan memiliki hak kekayaan intelektual. Kita juga melakukan one-on-one consultation dengan para peneliti apabila para peneliti mengalami kesulitan dalam mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. LIPJ PHKI UNER merupakan lembaga yang selalu berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan program untuk mendampingi sivitas akademika UNER dalam berkarya. Kami selalu melakukan continuous improvement dalam membangun budaya akademik yang kokoh dan berintegritas. Kami memahami bahwa semakin banyak perubahan dan ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita, terutama di bidang yang kita layani. Inovasi dan HKI, jurnal dan publikasi, serta penerbitan. Oleh sebab itu, LIPJ PHKI selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas lembaga guna meningkatkan atau... Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Prof. Heri Purnabasuki, DRS MSc PhD, selaku Ketua LIPJ PHKI, yang terhormat Bapak Ferry Effendi, SPNS MSc PhD, selaku Sekretaris LIPJ PHKI, dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara Scholar UNER Awards yang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk kelancaran acara hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya adalah laporan dan sambutan oleh Prof. Heri Purnabasuki, MSc PhD, selaku Ketua LIPJ PHKI. Kepada Prof. Heri, dipersilahkan. Oke, matur nuwun Mbak Sarah. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Heri. Alhamdulillah, Prof. Parto, alhamdulillah ini kita panen guru besar saat ini, nggih. Ini beberapa teman-teman juga yang hadir ini saya lihat sedang akan mau dikukuhkan, Dan yang lainnya sedang menunggu antrian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Hingga kita detik ini masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan amanah kita sebagai dosen maupun yang lainnya. Dan Bapak-Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di acara ini. Ini merupakan acara yang memang didesain oleh teman-teman di LIPJ PHKI. Salah satu tujuannya adalah nantinya agar di sektor, ya ini sektor selain publikasi, terutama di sitasi, di bagian sitasi atau keterbacaan dari Bapak-Ibu sendiri sebagai seorang peneliti, dosen, maupun karya-karyanya lewat suatu platform yang sudah kita kenalkan, yaitu Scholar UNER. Nah, nampaknya dari platform ini, belum semuanya dari teman-teman dosen ini memanfaatkan. Oleh karena itu, kita mengajak bersama-sama agar bisa memanfaatkan secara optimal selain Scholar UNER. Nanti Bapak Ibu juga kalau nanti belum ada yang belum dapat ya silakan lapor ke saya kartu namanya yang digital itu. Jadi mungkin ini yang saya tunjukkan ya. Nah, ini silakan juga dimanfaatkan karena ini juga mengandung data-data yang terkait di Scholar UNER. Dan oleh karena itu, pada kesempatan hari ini akan terus berlangsung. Jadi kita mencoba untuk memberikan reward atau ya penghargaan ya buat teman-teman dosen yang sudah mulai bisa mengoptimalkan Scholar UNER-nya, dan nanti juga akan kita
lacak dan sebagainya untuk bisa bagaimana mengangkat atau meningkatkan keterbacaan dari seluruh dosen UNER tentu saja yang memang kita masukkan dalam rangkaian di platformnya Scholar UNER. Dan pada hari ini adalah langkah pertama kami untuk sekaligus juga mengenalkan sekali lagi, jangan-jangan kalau hanya bicara tentang teorinya itu banyak yang nggak kenal, juga nanti juga banyak yang protes. Karena hari ini pun saya tadi baru saja mendapatkan apa informasi dari staf ya, Bapak Ibu, ada yang protes terkait dengan IPKI. Padahal IPKI itu sudah ada aturannya, SK-nya sudah jelas. Jadi enggak usah diprotes, kalau protes ya SK-nya diganti. Kalau SK-nya belum ganti ya itu yang kita pakai. Apapun Bapak Ibu protes karena kita melaksanakan SK ya SK-nya itu. Oleh karena itu kami pun juga mengevaluasi kira-kira dalam perjalannya ke depan itu yang meminimalisasi kesalahan-kesalahan atau mungkin kerugian-kerugian yang mungkin berdampak pada Bapak Ibu dosen, termasuk bagaimana percepatan agar kita ini bisa dikenal dan semakin mendunia, karena memang tidak bisa berhenti walaupun kita sudah mendengar semuanya dari Pak Menteri, mungkin ada beberapa kata kunci ya yang terkait dengan publikasi itu nampaknya akan berdampak pada kita, tapi bagi saya itu nggak akan berdampak. Kalau sesuatu sudah jadi budaya, nggak akan berdampak. Misalnya para mahasiswa tidak diwajibkan lagi untuk publikasi misalnya, tetapi kalau sudah desain kita adalah suatu budaya, insya Allah itu akan jalan terus dan menjadi suatu kebanggaan. Jadi bagi kami tidak jadi masalah. Nah, oleh karena itu, beberapa hal yang perlu kita desain dari sekian macam program, salah satunya bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan dari Scholar UNER ini. Karena ini memang betul-betul platform yang bisa sampai mendunia. Jadi kalau Bapak-Ibu nanti mengenalkan dirinya, cukup dengan Scholar UNER akan terbaca secara seluruhnya, termasuk Bapak-Ibu di dalam publikasinya itu telah berkolaborasi dengan berbagai macam kolega ya, tentu saja yang terbaca adalah negaranya. Ada yang mungkin baru 4 negara, ada yang 5 negara, bahkan sudah ada yang puluhan negara. Nah, dengan membaca seperti itu, maka mitra-mitra atau calon mitra kita dari dalam maupun luar negeri, insya Allah akan semakin bisa lebih dekat pada kita, karena memang terbaca bahwa track record-nya itu sudah kelihatan jelas. Dan kami juga mengajak seluruh dosen untuk bisa memanfaatkan ini dengan secara optimal, terutama juga teman-teman yang baru saja dikukuhkan jadi guru besar ya, karena mau tidak mau nanti semuanya akan terikat di BKD ya. BKD itu ada macam-macam ikatannya begitu, jangan sampai ada yang kosong, termasuk juga menulis buku dan sebagainya, termasuk Bapak Ibu ini yang mungkin di dalam Scholar UNER yang tidak bisa kita dapatkan datanya dengan cara menarik data itu adalah beberapa prestasi atau mungkin yang Bapak-Ibu punyai yang memang tidak masuk di dalam sistem, katakan di Scopus, di Sinta, misalnya itu tidak ada. Nah, ini akan sangat sayang sekali kalau tidak terekam. Oleh karena itu, kita senantiasa memohon pada Bapak-Ibu untuk bisa menambahkan itu. Jadi apapun misalnya ada prestasi atau mungkin mendapatkan dana kerjasama dan sebagainya, itu bisa dimasukkan di dalam akun masing-masing Bapak-Ibu yang ada di Scholar UNER. Sehingga semakin kaya data di Scholar UNER, insya Allah keterbacaan Universitas Airlangga dari sisi ini, dari sisi dosennya maupun karya-karyanya akan semakin besar. Dan memang kita tidak bisa mundur lagi. Kita sudah bergerak, jalan, dan bahkan termasuk berlari. Dan kami selaku pengelola atau mungkin penggawa di LIPJP HKI akan berkomitmen tinggi untuk terus mengawal teman-teman di dalam bidang ini untuk bisa lebih leading lagi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan tentu saja, Bapak-Ibu yang saya hormati, kami senantiasa juga sangat membuka diri. Silakan Bapak-Ibu memberikan saran dan sebagainya pada kami. Kalau memberikan sumbangan juga nggak apa-apa, saya terima. Nah, ini untuk bisa meningkatkan kualitas dari pengelolaan maupun bermacam-macam program yang sudah kami kelola. Memang rasanya untuk LIPJPHK ini tidak pernah berhenti, itu pun masih kurang Bapak-Ibu ya. Jadi mungkin kami ya mohon maaf kalau setiap kali memberikan informasi yang mungkin memenuhi WA-nya masing-masing ini. Tapi kalau tidak begitu nanti nggak nyampe. Termasuk acara ini kan sudah kita
apa sebarkan cukup lama, tapi mungkin ya dengan berbagai kesibukan Bapak Ibu mungkin kurang apa ada yang lupa atau mungkin yang lainnya. Termasuk baru saja yang saya forwardkan ke beberapa grup WA itu, tapi informasinya agak sedikit salah karena saya tidak ngecek itu ya. Sudah lagi kita juga membuka terkait program penulisan buku maupun sertifikasi editor dan sebagainya. Cuman bulannya kayaknya agak tipu sedikit ya, bulan Oktober, bulan bukan bulan ini. Nanti akan kita susulkan untuk perbaikannya yang sudah terlanjur saya forward WA-nya. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak-Ibu, dan pada kesempatan ini kami akan mengenalkan, menghadirkan pemenang Sekolar UNER untuk periode ini. Untuk bulan depan akan kita juga nilai lagi, dan nanti kita akan umumkan lagi dan diberikan juga apresiasi terkait dengan pemenang dari Sekolar UNER atau Sekolar UNER Award ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan dampak yang positif untuk peningkatan atau keterbacaan dari kita semua, terutama kolega UNER dan karya-karyanya di tingkat dunia. Dan mohon maaf mungkin pada panitia, Bu Nyoman kelihatannya belum bisa hadir karena beliau juga ada kegiatan yang lain. Ya, untuk nanti kalau misalnya tidak berkenan hadir bisa disampaikan ke saya untuk yang harus dilakukan oleh Bu Nyoman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman tetap semangat untuk bisa berkarya, tetap semangat untuk bisa menjadi punggawa-punggawa di UNER untuk menjadikan UNER ini menjadi lebih hebat lagi, dan kita perlukan kerjasama bersama, tidak bisa sendiri-sendiri ya, jadi kami juga nggak akan bisa lari kalau juga tidak didukung oleh Bapak-Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, semoga acara ini bisa membawakan berkah pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, semangat. Alhamdulillah, semangat. Baik, terima kasih Prof. Ferry Purnabasik untuk sambutannya. Berikutnya adalah penjelasan update Sekolar UNER oleh Bapak Ferry Effendi S.Kep. NS MSc PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat sore dari kota Melbourne, Bapak-Ibu semuanya yang saya hormati. Prof. Ferry, selaku Ketua LIPJPHKI, teman-teman koordinator dan juga tim dari LIPJPHKI, terima kasih atas supportnya, dan juga yang saya banggakan Bapak-Ibu dosen di lingkungan Universitas Erlangga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon izin untuk sharing update mengenai fitur dari Sekolah UNER yang terbaru. Ya, baik Bapak Ibu, ini mungkin untuk refresh saja gitu ya, bahwa sebenarnya dari Universitas Erlangga kita juga sudah memiliki platform yang tidak kalah powerful Bapak Ibu ya, karena platform ini sebenarnya bisa mengintegrasikan semua data-data tridharma dari Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai dari hulu ke hilir ya, itu semuanya bisa terekam, baik yang sifatnya otomasi maupun yang sifatnya suggested ataupun manual. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Ferry tadi, kami selalu berinovasi Bapak Ibu ya di LIPJPHKI ini untuk bisa memberikan yang terkini gitu ya, yang terupdate ya, ataupun yang menjadi trending topic Bapak Ibu ya, khususnya di sisi proses publikasi ini. Jadi Bapak Ibu jika melihat di dalam Sekolah UNER ini Bapak Ibu, nanti di front page-nya ya Bapak Ibu akan bisa melihat berbagai macam fitur yang ada, yang mulai dari fitur profil peneliti Bapak Ibu ya di sebelah kiri ini ya, lalu diikuti dengan profil kelompok-kelompok riset Bapak Ibu ya, ini termasuk UIPT dan lain sebagainya Bapak Ibu, semuanya ada di sini ya. Lalu juga Bapak Ibu bisa melihat resources ya ataupun peralatan-peralatan ya yang dimiliki di lingkungan Universitas Erlangga Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu membutuhkan peralatan ya ataupun membutuhkan semacam resource sharing ya, Bapak Ibu juga bisa mengamati di sini ya. Lalu juga Bapak Ibu bisa memasukkan ya semua project-project ya, entah itu riset maupun pengmas ya ataupun project lainnya Bapak Ibu ya, itu secara tadi Bapak Ibu kami sampaikan di awal ada automated dan juga ada manual ya. Lalu juga ada research output Bapak Ibu, yang mana ini juga kami selalu berimprovisasi gitu ya. Ini tidak hanya
nge-link ke Scopus, ke WOS ya, tetapi ke depan akan banyak sekali database yang akan linking ya ataupun connected ke sekolah UNER ya. Dan saat ini yang sedang berjalan Bapak Ibu ini juga bisa link ke ORCID, ke Mendeley dan juga ke database riset yang ada di Jepang Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat ya di dalam dashboard Bapak Ibu jika Bapak Ibu nanti ingin menambahkan data-data riset ya yang didanai oleh pemerintah Jepang ya ataupun publikasi di sana itu langsung akan muncul ya. Lalu juga ada data set Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan open access ya ataupun open science framework Bapak Ibu ya, beberapa jurnal meminta kita untuk mengupload ataupun sharing raw datanya. Nah, di sini Bapak Ibu nggak perlu bingung gitu ya menggunakan platform lain, Bapak Ibu juga bisa sharing datanya di fitur dataset ini Bapak Ibu ya. Jadi kenapa dikatakan data manajemen di sekolah UNER ini sangat tertata Bapak Ibu, karena memang dari hulu ke hilir ini bisa terekam semua. Lalu berikutnya Bapak Ibu juga bisa menambahkan prestasi di sini dan juga di fitur lainnya Bapak Ibu bisa menambahkan activities Bapak Ibu ya, misal Bapak Ibu menjadi visiting scholar, menjadi konsultan ya, atau Bapak Ibu juga pernah menulis di media gitu ya, dan juga Bapak Ibu tentunya pastinya banyak melakukan bimbingan Bapak Ibu ya, baik itu untuk level S1, S2 ataupun S3 ya, semuanya bisa Bapak Ibu masukkan di satu platform ini ya. Nah, selain itu Bapak Ibu untuk interkoneksi ke SDGs ya, Sustainable Development Goals ya Bapak Ibu, ini selain otomasi Bapak Ibu juga bisa memasukkan secara manual ya. Nah, ini untuk semua kegiatan Bapak Ibu. Kenapa kok di sini diberikan space Bapak Ibu ya untuk memberikan suggestion ya, karena memang Bapak Ibu ini nantinya juga akan meningkatkan visibilitas ya ataupun meningkatkan rekognisi terutama bagi Bapak Ibu yang memang saat ini concern dengan SDGs ya. Jadi 17 indikator ini Bapak Ibu bisa memilih ya aktivitas mana ataupun riset-riset mana yang menurut Bapak Ibu itu berkaitan dengan SDGs-SDGs ini ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan kami berikan informasi singkat bagaimana cara mengkoneksikan gitu ya kegiatan-kegiatan Bapak Ibu secara manual ke SDGs ya. Jadi tidak harus otomasi langsung dari data publikasinya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam indikator ini Bapak Ibu. Ini ada berapa peneliti, ada berapa project dan ada berapa research output ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu untuk peta kolaborasi di Universitas Erlangga ini semakin bubble-nya semakin banyak Bapak Ibu ya. Ini dalam artian semua benua sudah berkolaborasi ya dengan Universitas Erlangga Bapak Ibu ya. Ini bahkan di kutub utara ataupun selatan ini akan segera Bapak Ibu ya. Segera ada bubble-nya gitu Bapak Ibu ya, dan ini menunjukkan bahwa memang di para peneliti ataupun Bapak Ibu dosen ya ini semangatnya luar biasa ya untuk menjalin partnership ya ataupun kemitraan ya dengan negara-negara lain di belahan dunia yang lain ya. Lalu Bapak Ibu di sini juga bisa melihat expertise ya dari Bapak Ibu dosen semuanya ya, dengan melihat ataupun mengklik beberapa fingerprint ini Bapak Ibu ya. Jadi fingerprint ini merupakan rekam jejak gitu ya dari Bapak Ibu semuanya. Secara spesifik nanti Bapak Ibu akan linking langsung ya ke profil peneliti ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu juga bisa tracking fakultasnya ya ataupun tracking kelompok risetnya ya untuk melihat performance ya ataupun kinerja dari masing-masing fakultas ya ataupun sekolah yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, update-nya apa Bapak Ibu? Yang pertama untuk update mungkin mohon izin saya menunjukkan update dari Prof. Nyoman gitu ya. Oke, Bapak Ibu tinggal memasukkan nama beliaunya. Oke. Nah, update yang pertama Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa langsung melihat kontak expert ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu dicek kembali untuk menu kontak expertnya ya. Jadi dengan kontak expert ini Bapak Ibu siapapun yang mengunjungi profil Bapak Ibu gitu ya, mereka bisa langsung mengirimkan pesan ya, langsung terhubung dengan Bapak Ibu gitu ya, dan
mereka juga di sini Bapak Ibu akan langsung bisa Bapak Ibu respon gitu ya, melalui email Bapak Ibu ya, dan ini pun akan sangat menunjang komunikasi ya, ataupun potensial kolaborasi ya, dengan beberapa mitra yang ada di luar negeri ya. Tidak hanya mitra Bapak Ibu, mungkin kandidat PhD ya, ataupun kandidat mahasiswa pun bisa menggunakan fitur ini ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, update terbaru yaitu Bapak Ibu untuk membuat CV ya, itu tidak perlu repot-repot, karena di dalam Scholar Uner ini ada beberapa fitur CV Bapak Ibu ya. CV-nya Bapak Ibu nanti bisa menggunakan CV versi Eropa, CV versi US Bapak Ibu ya, dan juga CV versi yang lain ya. Saya juga kurang tahu ya CV-CV-nya, tapi banyak Bapak Ibu nanti bisa generate otomatis ya CV-nya. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi CV-nya ini akan langsung dihasilkan ya dari CV yang sudah Bapak Ibu pilih di dalam dashboard ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, fotonya, profilnya, pekerjaannya, kelompok risetnya, sampai ke riset output Bapak Ibu ya. Dan ini semuanya bisa di-adjust Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu ingin riset outputnya hanya yang istilahnya highly cited gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa meng-adjust itu ya di dalam dashboardnya. Nah, ini sangat fancy Bapak Ibu ya, sangat mendukung kita yang mungkin sibuk ataupun nggak sempat update CV Bapak Ibu ya, buru-buru CV gitu ya. Update yang lain juga mungkin Bapak Ibu kelabakan, ini akan sangat membantu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nanti dicek lagi Bapak Ibu untuk update CV-nya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, di sini di dalam personal profile ya, Bapak Ibu juga akan bisa melakukan updating ya atau adjustment ya, dengan memberikan beberapa personal information Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masukkan juga link ke Sinta, bisa masukkan juga link ke Google Scholar, bisa juga ke ResearchGate, bisa juga ke Akademia ya. Itu nantinya yang bisa Bapak Ibu nikmati gitu ya dari fitur update di Scholar Uner ya. Lalu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam dashboard ya, ini penampakan dari dashboardnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan bisa melihat lebih detail ya, mulai dari H index Bapak Ibu ya, lalu juga Bapak Ibu akan melihat impact secara metrics ya, secara kuantitatif dari Plum X Bapak Ibu. Jadi Plum X ini salah satu tool ya yang dimiliki oleh Elsevier ya untuk mengukur impact ya. Nah, ini dikalkulasi dari semua dunia online Bapak Ibu ya, baik itu web, sosial media yang memention ya, memention me-likes, me-komen ya, memvisit profil Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu akan melihat secara detail Bapak Ibu ya, dari dampak ya dari publikasi Bapak Ibu semuanya, yang mana datanya ini didapatkan dari Plum X data ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan nanti explore ya Plum X datanya, dan jangan lupa Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa mengupdate projectnya ya. Jadi misal projectnya mulai tahun ke belakang gitu ya Bapak Ibu ya, mulai awal karirnya sebagai dosen hingga sekarang ini sudah melakukan apa saja ya, ini semuanya Bapak Ibu bisa cek di dashboard Bapak Ibu ya. Dan ini juga datanya bisa dilihat publik Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan update project yang berkaitan dengan SDGs ya, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan kontennya ya, klik add content Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu di sini menambahkan project ya, lalu klik research Bapak Ibu, ataupun boleh pengmas Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu isi ya project-project ataupun pengmas ya, yang nantinya akan Bapak Ibu linking ke SDGs ya. Nah, ini sangat gampang Bapak Ibu ya, nanti SDGs-nya tinggal nambahkan di belakang di sini ya, add sustainable development goals ya. Di sini Bapak Ibu. Nah, SDGs ke berapa? Ya, misal saya sudah melakukan pengmas gitu ya, dan ini relevan dengan SDGs 16 atau SDGs 17 ya. Bapak Ibu bisa langsung memilih ya, meng-entry di sini, dan itu juga akan langsung muncul di profil Bapak Ibu, dan juga langsung visible ya ke dashboard depan Bapak Ibu ya. Jadi ini fitur yang saya rasa sangat sangat mendukung gitu ya
tidak hanya SDGs tapi juga perenkingan dan bagaimana kontribusi apa Civitas Akademia UNER gitu ya untuk mentransform komunitas Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu di dalam edit profil ya Bapak Ibu nanti bisa memasukkan narasi-narasi Bapak Ibu ya. Jadi narasi-narasi seperti ini Bapak Ibu itu silakan Bapak Ibu jas ya Bapak Ibu isi dilengkapi Bapak Ibu ya sehingga nanti apa dashboardnya juga kelihatan lebih menarik ya. Bahkan Bapak Ibu juga bisa memasukkan gambar-gambar Bapak Ibu ya di dalam profil Bapak Ibu ya. Jadi gambarnya nanti juga cukup cukup menarik Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu pengelola jurnal ya, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat ini ya, apa gambar jurnalnya Bapak Ibu ya, menampilkan gambar jurnalnya di sini ya. Jadi ini semua bisa di adjust ya oleh Bapak Ibu ya, memasukkan foto-foto atau berita apapun ya yang sifatnya kekinian ya di dalam sekolah UNER ini ya. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan beberapa ya update dari informasi yang bisa difasilitasi ya oleh sekolah UNER ini. Jika Bapak Ibu ada kesulitan ya untuk akses, silakan Bapak Ibu kontak tim IT kami ya, ada Mas Iqbal ya. Kalau misal Bapak Ibu ingin menanyakan lebih lanjut ya silakan nanti bisa WA saya pribadi ataupun teman-teman dari LIPJP HKI. Sekian dari kami Bapak Ibu, salam inovasi, salam menulis, salam publikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferry mengenai penjelasan update sekolah UNER-nya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke acara berikutnya yang menjadi highlight acara siang hari ini, yaitu pengumuman peraih pemanfaatan sekolah UNER terbaik Juli Agustus. Selamat kepada seluruh pemenang. Tepuk tangan Prof. Heri, tepuk tangan. Oh, saya itu pokoknya ngestok no, Prof. Alhamdulillah. Saya tunggu yang dari pasca, Mas Parto. Prof. Baik, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh peraih penghargaan. Kita masuk di acara terakhir siang hari ini, yaitu penutupan yang akan disampaikan oleh Prof. Heri Purnabasuki, MSI PhD selaku Ketua LIPJP HKI. Kepada Prof. Heri dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat rekan-rekan dari beberapa fakultas yang tadi telah ditunjukkan ya, dan ini nanti akan videonya akan saya sampaikan pada Bapak Ibu Dekan masing-masing untuk menyemangati teman-teman yang lainnya, dan nanti mungkin tidak menutup kemungkinan nanti award yang spektakuler akan disampaikan oleh Pak Rektor gitu ya. Jadi ini masih pembukaan pemanasan dulu gitu. Supaya bisa apa teman-teman lebih bisa memperhatikan atau mungkin memanfaatkan sekolah UNER dengan lebih baik lagi. Dan ini akan kita
apa selenggarakan serutin mungkin paling tidak setiap bulan untuk Scholar Award-nya ini, Scholar Award, agar bisa dipantau juga beberapa apa pergerakan ya, pergerakan dari pemanfaatan maupun dampak-dampak dari Scholar Award ini, dan ini semuanya juga menjadi apa laporan kinerja kita juga untuk mendukung capaian-capaian kinerja UNER. Saya rasa dari beberapa hal tadi itu bisa lintas kinerja ya, tidak hanya masalah publikasi saja, tetapi juga kerjasama, kolaborator, kemudian bagaimana penghargaan tadi digunakan masyarakat, terutama dari sisi SDGs. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa melihat masing-masing akunnya ya, SDGs-nya sudah berapa gitu. Kalau mau ditingkatkan ya monggo kegiatannya bisa dilingkan ke SDGs-SDGs yang lainnya. Dan bagi para fakultas atau teman-teman yang ingin apa sekali lagi diajari begitu ya, mohon nggak satu-satu ya, nanti kalau satu-satu ya kayak les privat lebih baik, nanti lewat fakultas bisa bersama-sama. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan untuk ke LIPJP KGI untuk datang dan main-main untuk itu, nggak apa-apa, kami persilakan, sehingga semua bisa bergerak secara paralel, tidak nunggu nanti bersama-sama juga. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat, dan mudah-mudahan untuk periode berikutnya dari teman-teman fakultas yang lainnya juga mulai bisa nampak, dan kita juga bisa memanfaatkan secara optimal, serta yang penting adalah dampaknya nanti, karena kita kalau tidak diisi ya dampaknya tidak akan ada gitu. Sehingga apa yang disampaikan Pak Ferry tadi itu masih banyak sebenarnya, hanya sebagian saja yang dijelaskan. Jadi kemanfaatannya sangat banyak, terutama untuk beberapa peralatan misalnya Bapak Ibu coba diceklah. Kadang-kadang itu tidak semuanya muncul di sana karena itu di input gitu. Loh Pak, ini ada alat tangki kok belum masuk di situ lah, mohon diinformasikan ke kami, karena dulu kami sudah minta ke unit maupun fakultas, yaitu data yang disampaikan. Mungkin belum lengkap lah, mari kita lengkapi supaya orang di luar UNER juga bisa memanfaatkan atau mungkin melihat, oh di UNER ada ini, itu, sebagainya. Nanti akan dampak berikutnya adalah kerjasama dengan Universitas Airlangga. Sekali lagi terima kasih, nanti Bapak-Ibu sebagai pemenang, rewardnya akan disediakan oleh kami, tidak tahu apa nanti Mas Ferry atau Mbak Sarah yang akan menyampaikan dan kirim sendiri langsung ke yang bersangkutan. Terima kasih, dan dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah acara ini bisa kita nyatakan ditutup, dan sampai jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang dan Scholar UNER Award yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Hadiahnya ke Australia. Katanya Pak Ferry, rewardnya ke Australia, nyusul Pak Ferry. Berarti Pak Ferry jangan pulang dulu, nanti biar Pak Yusuf aja yang ngurusi fakultas itu, Pak Yusuf. Pokoknya Pak Ferry. Prof Yusuf muncul loh, Prof Yusuf muncul, Prof Yusuf. Lah itu. Alhamdulillah. Sangat Pak Dekan muncul. Penyandang dana, Prof. Oh, saya dibakar rame-rame aja, Bun, wis. Oke. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Baik, kalau begitu terima kasih Prof Ferry. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah kita di penghujung acara siang hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam acara hari ini. Sampai jumpa kembali di acara LIPJ PHKI berikutnya. Salam menulis, salam publikasi, salam inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun semuanya, saya tunggu. Mudah-mudahan. Matur nuwun. Terima kasih.